ini kita sama-sama lakukan senaman lutut impak rendah. Jadi murid-murid di rumah yang dah bersedia dah daripada tadi ni follow ikut kita ni cikgu, lakukan senaman lutut ini, pastikan sentiasa bersedia sebab kita nak mulakan senaman yang lebih orang kata mencabar sikit cikgu ya. Ya betul. Kali ni. Jadi apakah senaman yang cikgu? Okey Eli. Murid-murid dah bersedia? Okey Eli. Kita ada lagi 3 aktiviti. Baik. Tapi sebelum tu, okey, untuk murid-murid di rumah, jangan jadikan alasan tidak ada peralatan. Baik. Kerana untuk episod kali ini, kita tak ada gunakan apa-apa peralatan pun. Kecuali jadi, air kita je tu minum. Jadi tak ada alasan untuk kamu tak buat. Tak ingat senaman. Kita buat, kita dapat. Dapat. Okey, untuk aktiviti yang pertama, baik, segmen kali ini, kita mudah sikit. Kita nak ambil kita punya tenaga kita. Kita nak menyusun semula kita punya pernafasan. Baik. Okey, so aktiviti yang pertama adalah tap ke sisi kiri dan kanan. Okey, saya tunjukkan. Okey, baik. Kita rapat dengan kaki. Okey. So, kanan, kiri. Kita kira satu. Okey. Okey. So, satu. Satu. Okey. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Lima. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. 10. Mudah kan? Tangan tak ya perhati. Boleh, boleh. Boleh mana-mana selesa. Ini boleh, tak ada masalah. Ikut selesa kita. Baik. Okey, Ellie punya giliran pula. Okey, kaki rapat. Okey, rapat. Okey. Okey. Eh, santai ke sini kan? Okey, kiri pula. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Okey, murid-murid boleh ikut Kak Ellie buat. Lima. Ini adalah perlakuan 6, yang agak mudah. 7. 8. 8 9. Satu lagi. 10. 10. Okey. Boleh? Boleh, boleh cikgu. Kak Ellie nak minum air tak? Boleh, cikgu. Cikgu nak minum air pun boleh. Mari kita sama-sama. Memulakan senaman kita. Okey. Sebelum kita mulakan, kita punya senaman yang kedua ni. Yang kedua ni dia mungkin agak mencabar sikitlah. Baik. Dia gabungan antara squat dengan lutut tinggi. Nama dia pun ini adalah aktiviti ini adalah lutut squat dan lutut tinggi. Squat dan lutut. Okey, jadi kita akan buat squat dan kita akan naikkan lutut. Di mana ada squat, di situ ada bunyi lutut Kak Ellie. So murid-murid dah bersedia? Saya tunjuk dulu ya. Baik, jadi saya tunjuk dulu ya. Okay. So kita akan buka kaki seluruh bahu. So kita akan buka squat. So kita akan naikkan lutut. Okey. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, satu ni satu kanan, satu, satu kiri, kiri dua. Satu. Sebab dia dah impak dia lebih, lebih mencabar. Baik, baik, baik. Okey. Saya cuba ya, cikgu. Baik. Jadi kaki buka luas sikit. Buka seluar bahu, okey. Okay. Turun. Satu. Okey. Dua. Boleh ikut. Tiga. Empat. Empat. Lima. Enam. Tak ada bunyi lutut lah. Tujuh. Lapan. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Tahniah. Nampak? Maksudnya, Kak Ellie kita pun sekarang ni dia dah semakin kutut, dia dah semakin kuat. Semakin kuat. Sebab tak ada bunyi. Okey, Ellie. Ya, cikgu. Murid-murid di rumah dah bersedia? Dah bersedia. Kita akan buat sama-sama. Ellie dengan saya dan murid-murid di rumah. Baik, cikgu. Mari. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 lagi. 10. Okeylah. Murid-murid boleh buat? Boleh ikut? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Kita ambil nafas, cikgu. Okey, tarik nafas. Okey, lepas. Tarik. Lepas. Boleh tak saya minum air, cikgu? Boleh, Ellie. Boleh, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid pun jangan lupa, peluh yang kita dah keluar kat dalam badan kita, kita mesti ganti. Baik. Okey. Jadi seterusnya? Untuk aktiviti yang ketiga, kita panggil dia pergerakan mendaki gunung. Impak rendah. Tapi impak rendah. Okey. Okey, so cara ini saya akan tunjukkan. Okey. Okey, kita akan
duduk sini. So kita akan gerak. Tak perlu berlari. Kita gerakkan dia saja. Baik. Okey, boleh? Boleh cikgu, insya-Allah. So saya akan buat dulu eh. Baik. Dalam kiraan 20 saat eh. Okey, murid dah sedia? Okey. Okey, 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay. Wow. Cikgu sangat fit lah. Cuba Kak Ellie pula buat. Cikgu cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam ni. Okey. Okey. Macam berjalan. Okey. Satu. Dua. Murid-murid di rumah boleh ikut eh. Macam Kak Ellie buat. Kamu boleh, Bu? Boleh buat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Satu lagi. Sepuluh. Okey, tahniah. Nampak? Kak Ellie boleh buat. Murid di rumah pun boleh. Pastinya buat. Boleh buat, cikgu. Jom, kita buat sama-sama. Baik, cikgu. Kita buat sama-sama. Okay. Kiraan 10. Okey, kiraan 10. Eh? Okey. Mari. Jadi, murid-murid di rumah pun bersedia buat sama-sama dengan Kak Ellie dan juga cikgu Zaid. Okey. Okey. Sedia? Saya sedia. 3, 2, 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Satu lagi. 10. Murid dapat buat tak tu? Saya percaya murid-murid pun boleh buat. Kak Ellie boleh, murid pun boleh buat semestinya. Jadi ini adalah kata untuk membantu peredaran darah kita mengalir dengan lancar dan juga membetulkan pernafasan kita juga, cikgu. Betul. Dan jangan lupa untuk sentiasa hidrasi kat diri kita ni dengan minum air selepas senaman. Kita ambil nafas dulu, cikgu. Okey, tarik. Okey, lepas. Sekali lagi. Tarik. Lepas. Baik. Jadi dengan keseluruhan, secara keseluruhan senaman kita pada hari ini untuk senaman lutut impak rendah, cikgu, apa boleh cikgu rumuskan kepada murid? Seperti mana yang saya beritahu awal-awal tadi, pada Kak Ellie dengan murid-murid di rumah, fokus senaman kita pada kali ini adalah untuk membina kekuatan otot kaki, terutamanya otot lutut. Kak Ellie pun sendiri perasan kan? Terasa. Murid-murid pun mesti terasa kan? Betul. Betapa kita banyak menggunakan kekuatan dan juga kekerapan menggunakan otot lutut kita. Dia dapat perubahan juga bila dah buat tu, mula-mula banyak bunyi lutut, kemudian dah tak ada dah. Ya, betul. Baik. Jadi itu sahaja senaman lutut impak rendah. Jadi kepada murid-murid di rumah, jangan lupa praktikkan setiap pagi pun boleh, cikgu, ya? Boleh. Bersama dengan Kak Ellie Arifin di sini dan juga cikgu Zaid, kita jumpa lagi untuk senaman yang lebih mencabar dan menyeronokkan dalam Cergas SK. Assalamualaikum. Bye.